Pemirsa, Indonesia meloloskan dua wakil ke semifinal bulu tangkis Thailand Open 2023 lewat ganda putra Muhammad Fikri dan Bagas Maulana serta Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon. Sementara duet Sabar Gautama dan Reza Pahlevi harus mengakui ketangguhan wakil Tiongkok. Berlaga di Hua Mak Stadium Bangkok, Bagas dan Fikri melangkah ke semifinal setelah menumbangkan pasangan Taiwan Lu Ching Yao dan Yang Pohan. Setelah unggul 21-18 di game pertama, Bagas Fikri dipaksa bermain rubber game karena kalah 19-21 di game kedua. Di game ketiga, Bagas Fikri kembali mengendalikan permainan dengan smash-smash keras dan tempo cepat. Bagas Fikri pun memenangi game ketiga dengan skor 21-17. Selain Bagas dan Fikri, Indonesia juga menempatkan duet Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon ke empat besar. The Minions melangkah ke semifinal usai mendepak ganda Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Seo Sung Jae melalui rubber game 17-21, 22-20, dan 21-18. Fikri and Maulana.